Kan berarti tugas kalian bantuin teteh ya. Sok bersihin galeri ya. Saya mah mantau. Ya udah yuk. Apa nih? Mantau apa nih? Enggak, ngecek, ngeliatin. Jadi sekarang kita ngapain lagi ya, Pan ya? Biar menuhin konten, Pan. Anjing. Enggak, di kaca itu ada pantulan, Pak. Ya enggak apa-apa kan. Ada orang sih, ya. Orang. Oke, Pak. Kak. Ayo. Mau kesana aja. Oke, Pak. Share dong, yuk. Hey, Omat, ingat, diingatkan lagi, jangan lupa di like, di komen, dan banjir di subscribe. Omat, jangan di skip. Kalau di skip, nanti tonjok dada aku aja. Bisa gitu anjing. Menerima panggilan alam. Baik, gimana kak? Dia nggak bisa rilis sih, nggak taruh di sini gitu. Nahon, orang, tak, gitu atuh. Kita tanya dari mana sih yuk? Aing dari tanya, itu nahon. Jadi ada yang bawa yang habis review katanya ulur panca. Ton, reticulatus python, dak bukan orang Sunda kan? Reticulatus python, dia nggak bisa, nggak tahu buat cara ngelirisnya di mana. Jadi dia, jadi dia bawa ke sini. Jadi kebetulan kan ini juga saya nonton. Jadi gimana Ray, kita bantu rilis aja? Ya, kita tampung dulu, nanti sambil nyari baru kita rilis. Udah berarti gitu, kita tampung dulu ya. Tapi mendingan kita dilihat dulu. Review, di review, oke. Nggak di review, di sekali pindahin dulu ke, ini daripada di karung. Benar sih. Dan kita simpen di box CB, kebetulan kan agak kecil, jadi adalah box CB yang mungkin. Oke, yuk, kita lihat dulu yuk. Hei, Mang, kok? Tutup lagi, tutup lagi. Hei, tutup dong, tutup dong. Anjir, bosnya bro. Aing, atuh anjing naon sih. Tenurut tenggel dadana ku aing anjing. Ibu. Ibu negara disuruh tutup pagar emang parah sih ya, Mang. Berarti, Ibu. Parah. Kak. Pak. Langsung. Pak. Eh, bos mana kono sih? Ih, anjir. Marah-marah kono. Pan, ambil atuh, Pan. Iya. Nah, kan kita share kamera. Nah, aku SIA. Iya, ini. Iya, ya ampun. Maaf ya, ini. Emang agak miring kayaknya. Jadi, boknya, Rey. Pak! Boknya, Pak? Mana, Pak? Pak! Kenapa? Boknya. Box. Tadi kan kita teh mau bersihin kandang. Kita mau bersihin. Ada orangnya di sini. Oh, di sini. Bisa kamar lu. Halus banget. Nih, boxnya udah ada ya. Tidak. Kita coba langsung kita lihat dulu. Kita menang di mana, Mang? Di warung. Di warung. Pokoknya lah beli di warung. Beli kopi lah ini. Baru share kopi sih soalnya sarionan ya. Jadi ini tuh ular salah masuk, jadi masuk ke warung katanya. Jadi ya warungnya enggak, itu warungnya deket apa, deket kebun atau gimana gitu ah. Iya. Sini aja ke sini biar masuk timun juga. Tadi emang atuh. Sia deh kayaknya dong pipinya. Bukan salah deh. Deket tua ini deket apa? Kayak lokasi penggalian gitu. Oh, dekat penggalian pasir. Gede ya? Gede sih, lumayan. Iya. Lihat di karungnya bahwa ini namanya reticulatus. Ini jenis piton. Awas. Kita keluarin dulu. Ih, bentar. Oh, ini kenapa? Ada luka tuh. Ada luka. Lihat. Ini kayak bekas ada luka sobek ya. Kayaknya bekas di amukan warga. Huh? Iya, makanya diamanin. Kasian banget. Berarti sebelum kita iris, kita obatin dulu. Iya. Itu mah sih, itu kali ya dijahit ya? Apa enggak? Bisa. Bisa, bisa dijahit. Itu, bisa dijahit. Tanpa dijahit bisa? Lama. Kayak ini nanti kita jahit lah. Berarti kita harus kakut ya. Jadi jahit. Sebelum dirilis kita obatin dulu. Soalnya kasihan juga ya Teh kalau dirilis ya. Kan dia kondisinya tidak fit. Enggak, kalau misalkan kita enggak obatin dia mau makan gak sih? Enggak, karena menahan rasa sakit. Itu. Tadi hanya datang di tempat yang tepat. Oh, ini dari alam itu mah. Buntung alam.
Alami. Oh iya, alami. Bun, aku baru lihat itu bun. Alami, ekornya putus. Tapi alami. Ekornya putus. Mengingat. Kayak cicak. Kayak cicak putusnya gitu apa gimana? Ini bisa dilihat enggak sih betina atau jantannya? Coba. Betina ini. Betina. Tete hebat ya. Kamu tahu enggak betina apa jantan? Coba RKOS. Coba ya. Ini betina. Karena dia ada lubang. Enggak, kalau misalkan dia ada taji. Dia keluar. Dua. Oh. Keluar. Pis, keluar gitu. Enggak, Tete mantan seller ya? Kok serba tahu sih? Yuk, kita masukin kandang. Iya, mau coba pegang. Kak. Yaudah, kasihan dia. Dah, tutup yuk. Suka bikin gerakan yang tidak puguh gitu. Nah, Kak, jadi ini kita terima obatin dulu. Nanti habis kita diobatin, udah sehat, kita rinse. Oh iya. Jadi guys, ini kita simpen dulu. Simpen dulu, nanti kita obatin. Apa sih disebut nanti? Karantina. Nah, karantina. Bawa, angkat. Akan lagi di ospek. Oh, iya. Kita karantina. Tenang. Ini masa ibu suruh angkat. Biarin, kita ospek pulang. Oh. Oh, boleh. Mantap. Biar dia sendiri aja. Di sini. Di ospek. Yang ada Gumilang, tukang ospek. Tukang ospek. Nah, udah. Tuan udah kita amankan, akhirnya kita udah amankan. Berarti tugas kalian bantuin Tete ya, bersihin galeri ya. Saya mah mantap. Ah, yaudah yuk. Apa nih? Mantau apa nih? Enggak, ngecek, ngeliatin. Bantuin, hey. Kan ikut terjun ya, Tia. Bantuin. Bantuin. Karena di sini kita lebih pada pulang, lebih pada ngebur. Yang datang kita karyakan. Karyakan. Kita salah datang tuh. Tapi enggak apa-apa. Yuk, salah daripada bantuin. Nantinya terjadi apa-apa, ribet ke saya yang ngobatinnya, oke? Okay? Ya, benar. Dan ibu, bapak-bapak. Nah, kita mulai dari kandang yang kecil ya. Kita cek kebersihannya dulu. Kebersihannya dulu. Tadi kita lihat ada yang berak sih. Cirai itu mana? Cirai berak. Anjing. Wei, anjing awas. Cirai. Kok anjing jadi balik bicara sekarang sih? Iya. Karena cowok selalu salah. Hah? Menang. Ada satu kandang kayaknya di sini yang kotor. Kita coba bersihin ya. Bukan satu, Teh. Ini kotor. Oke. Terus kan, Mak? Salah nggak? Tadi kan baru lihat yang ini doang. Iya benar. Gimana sih? Belum ke atas. Kadang-kadang kira ini. Enggak, memang dak laki-laki mah selalu salah, wanita selalu benar. Iya, karena wanita punya pasal sendiri. Pasalnya ada dua. Satu, kalau wanita salah. Tahun. Ibu kan teh. Satu, wanita selalu benar. Dua, wanita salah apa? Balik lagi ke pasal satu. Mantap ya, yang sekuat banget. Hei, semua kameramen di sini jantan semua kan? Yuk kita balik. Ih, ini nih ambil dulu. Tete bisa. Bisa lah. Teh, be careful. Lihat ibu negara sampai turun tangan. Oh, karakternya. Nah, hore. Enggak maksudnya ini kok bah, susah. Iya, nah nyangkut deh, Rey. Nyangkut. Dia ini ngeliat di sini lagi, deh. Enggak apa-apa. Duduk. Kita ambil ulernya aja dulu ya. Oke. Oke, ini jarang-jarang kan? Ibu negara. Jarang-jarang kan? Jarang-jarang. Lu gede ibu negara lu. Tenang. Kerja ini nih parah lu. Kiper senior. Lebih dari senior. Master. Ini airnya kita ganti dulu ya. Siap, mana sih rokok? Airnya ganti dulu. Masukkan dulu ularnya gitu. Jangan, air heula. Air dulu, berarti air dulu. Sekedapnya. Tak gitu kan kita mah tim pantau. QC. Kita jadi biarkan mereka buang yang bekerja aja. Kita yang menilai gagah mana Rul? Aing tuh ini bagian Rey ya? Tuhnya enggak, semuanya dulu, semuanya dulu. Ingat pada dasarnya saya ini adalah Venomus, jadi kalau Venom baru ke saya nih. Sip Rey, cusip.
Tapi dia mah itu ngelendot ke itunya aja ya. Karena kan itu ini apa? Tipe pohon. Oh, di pohon dia itu dibilangnya arboreal. Selesai. Nice. Kita kunci lagi karena takut kabur. Lanjut. Kamu kayak ini harus diganti sama satu. Terus kan pendingnya. Ya terus. Ya terus. Kamu malah licik, malah nyuruh adminnya. Lihat. Hei. Cara kencing. Ya Allah. Lihat. Biarkan. Itu dosa atau? Lihat. Adminnya disuruh. Kok kamu mau? Bos. Oh. Perasaan tadi siapa yang keluar bawa air? Tahu ya kemana? Wah. Oh, ternyata evolusi. Wah. Kebawaan si Arkau. Wah. Aku harus lagi. Yuk edit. Edit gam. Yuk dari dulu kau. Makasih loh. Gue ini. Oke, ayo. Ular apa itu sih lo mah? Ya ini karakter feeding respon dan ini tuh kebetulan lagi sakit tadi habis saya cek ya rupanya ada sedikit ambeien dan kelihatan juga dari si kulitnya itu yang agak keriput. Ini kau ya? Kau agak ambeien. Cara ngatasinnya gimana Rey? Nanti kita kasih anget-anget kuku dan rendam anget-anget kuku sama dikasih kayak baby oil gitulah. Padahal saya multi talenta. Itu namanya tutorial mau menyusahkan diri sendiri kau. Nah, ingat pada objek awalnya kita ngospek Arkau ya. Nah, satu lagi. Sama. Iya oke. Cuma biar terus bersama. Emang dia nyambet ya? Kadang gini ada yang feeding responnya, juga ada yang dead pandang. Tuh, ini kan dead pandang. Mana lihat? Tadi nih. Dia nyambut. Oh iya benar. Padahal tapi yang kayak gini tuh jinak merpati berarti, A. Iya. Ya, kayak aku. Oh, A, lihat ular ini kayak si Rodos yang sombong itu. Oh, nenggak terus. Benar. Tidak mau melihat ke bawah. Udah, Rey. Ya. Apalagi? Ada satu lagi. Rey, mau mandi, Rey? Iya. Hah? Mau mandi? Ya, yes, loh. Pas. Tapi pupnya kayak pup kucing ya, bau. Emang dia? Iya. Cium lagi ya. Bau kecium. Ada slow response. Hidung aku maaf. Tetap walaupun enak, kita harus hati ya. Karena namanya hewan. Sekarang hewan. Ya, kadang ya namanya reptil susah untuk ditebak. Nah, itu. Kayak aku. Cepat bersihin, keluar bersihin. Udah, saya tutup. Keluar. Tolong dibersihkan, kasih air yang baru ya. Nanti di... Cepat! Parah. Bukti ya. Bukti, Rek. Cuma di rebun kamera doang. Ada 4 kamera lo. Cuma di kamera doang, atuh aing tuan yang gitu deh. Aslinya mantu. Aku mah orangnya lemah lembut. Hei! Suruh siapa kalian main-main? Hei! Cepat, maghrib! Kerja, bukan main-main. Tonyok dadan aku aing. Marah-marah mulu, Rey. Rasanya yang punya rumah juga biasa aja, Rey. Jangan main-main. Jadi kalau membersihkan hewan peliharaan itu dia harus dengan kasih sayang. Jadi kalau air berapa kali ganti teh? Jadi dilihat aja kalau misalkan emang udah kotor dan kadang kan ular kan dia tuh senang berendam ya. Iya. Kadang terus kalau misalkan dia juga susah pup, dia selalu pasti berendam terus dia pup di air. Nah, itu yang harus dibersihin gitu. Itu. Jadi enggak harus kayak seminggu sekali, enggak selagi udah kotor ya. Langsung aja bersihin. Karena itu kan biang penyakit juga gitu. Soalnya bau juga kalau dibiarin. Nah, gitu. Kita aja kan
ke bawah, apalagi dia di dalam kandang. Bener. Dengan pupnya dia sendiri, apalagi udah kena air. Dia udah gak mau rendaman lagi nanti. Dan intinya reptil itu gak seneng kok tempat yang kotor. Nah gitu, reptil itu bersih. Seperti okay. Aku coba dicek dari kandang-kandang. Yuk, siap, mari kita cek lagi. Nyeri, hui, sumpah. Bohong, murah. Tuh, mana? Kita, tuh, jadi ya. Ya, ini buka, woy. Kita bersihin. Wah, itu itunya cantik banget ya. Itu. Warnanya bagus banget tuh ya. Bagus banget warnanya. Kayak macan ya, ya. Pegang sedingannya. Bau nggak? Tapi nggak bau teh. Ya ini bisa. Karena baru, karena baru. Biasanya kalau sirai itu kayak sedingan gini tuh dibawa pulang, terus dia jemur, terus kalau abis. Goreng crispy. Nah itu. Jadi ular ini dia melakukan shedding atau ganti kulit biasanya sebulan ada satu minggu gitu. Satu minggu. Jadi sebulan sekali. Waktunya itu satu minggu. Nah, fungsinya itu untuk membersihkan dirinya dari kayak kalau misalkan di alam itu kayak biasanya ada kutu, parasit, gitu. Jadi membersihkan diri dengan cara ganti, cara kulit. Ganti kulit. Makanya ular tuh selalu bersih karena ganti kulit. Ya. Oke. Nah, ya kalau yang bawah kita lagi itu tadi lagi kasih makan ya. Makan, tapi belum dimakan. Paling nanti agak malam aja. Iya, kayaknya nanti juga berarti nanti aja deh, nggak tahu hilang nanti, udah biar naik. Gitu deh, oke. Okay. Ada lagi deh. Di sini udah aman ya? Aman, udah aman semua, masih bersih. Paling tadi yang kecil-kecil aja sih yang kotor. Yang kecil-kecil aja kotor. Oke. Okay. Jadi kita udah selesai bersih-bersih. Bersihnya. Akhirnya sang ibu harus, ibu negara harus turun langsung ya teh. Karena mau gimana lagi, karena kan kalau nggak dibersihin juga kan kasihan si hewannya juga. Untungnya ada Akau sama Mari yang bantuin, jadi nggak kesusahan ya. Terima kasih banget buat Pei sama Akau udah bantuin. Ya. Biasa Pei transport. Ya. Ternyata ada beban lagi. Iya. Ya ampun. Ya udah deh. Itu aja. Mbak. Klarifikasi kurang wani gitu deh karena di depan kamera doang sih cuma nggak baik hati ya ngasong ya, ya. Jadi gitu aja ya, makasih banget ya. Jadi jangan kapok, enggak dong, enggak akan kapok deh sih karena aku kan tiap hari kesini ya. Jadi sedikit enggaknya aku udah terbiasa membersihkan ini semua. Nah besok kalau misalnya kita pulang lagi jangan lupa mampir ke Jakos ya. Nanti kalau bisa kembali nanti kasih hadiah. Oke, kalau gitu. Hadiahnya apa dong? Tanya dulu. Hadiahnya apa? Satu pisau pagar. Yes. Terus ayo orang nyokot. Jangan lupa. Hey, tim, siapa yang belum dapat? Kameramen. Ini kasihan kameramen. Serius. Kasihan kameramennya lihat. Cuma sengaja karena tahunya ada apa? Tadi mau ada hadiah kayak gitu. Masih jadi dia robekin. Oh. Kamu licik ya. Biasanya juga setiap hari juga pakai kaos dari Wagner. Cuma enggak tahu licik dia tahu dia. Ya udah kalau gitu makasih banget. Jangan lupa order dulu kaosnya. Oke, biasa banget kayak kita. Gitu dong. Wagner semua. Kita udah pakai Wagner kalian. Kalian kapan pakai Wagner? Buat kalian juga jangan lupa kesini ya teh biar dapat diskon 10%. Harga, ya. Harga juga terjangkau lah. Udah terjangkau dikasih diskon pula kalau main ke sini. Gimana lagi coba? Di Wagner Store. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton videonya. Jangan lupa di-like, subscribe, komen, and share. Subscribe juga Panji Petualang TV. Aku Renanja TV. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari. Salam lestari.